Waktu mengubah hidupku. Namaku Siska, dan aku kuliah di UPN Veteran Jakarta. Aku punya masalah dengan disiplin waktu. Namun, di kampus bela negara, aku benar-benar harus berubah. Sejak beranjak remaja, aku kerap kali menyepelekan waktu. Terlambat, tergesa-gesa, berantakan, dan terkesan tidak teratur. Aku pun bingung dengan kebiasaan buruk ini, dari mana datangnya. Apalagi aku seorang perempuan, yang seharusnya punya kesan rapi dan teratur. Dan banyak hal yang tertinggal, hingga aku pun ditinggalkan. Namun kuulang lagi, dan lagi. Aku terlambat. Masih dengan kebiasaan burukku, bangun kesiangan, tergesa-gesa, berantakan, sampai akhirnya beberapa mata kuliahku terancam tidak lulus. Sudah tidak peduli denganku. Temanku pun mengabaikanku. Apa yang selama ini aku lakukan, ya Tuhan? Aku harus benar-benar berubah. Iya, aku harus berubah. Bertahun-tahun kemudian, aku baru menyadari kampusku mengajarkan pentingnya menghargai waktu. Karena menghargai waktu bisa membantuku menjadi pribadi yang sukses. Iya, waktu mengubah hidupku.